Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton ya. Masih lagi bersama dengan channel Saada. Baiklah, kesinambungan dan selingan kepada kisah mengkaji ibu, kajian bonda, kajian ibu yang mengandungkan kita tu salah sebenarnya. Ibu yang mencipta kita lah sebenarnya. Ibu yang membuatkan kita, ibu yang menzahirkan kita. Tiada anak tanpa ibu. Lebih kurang mudah macam tu kan. Yang maha mencipta adalah Tuhan ataupun Allah ataupun yang dikatakan yang tunggal sejati. Ini monotheism. Pastilah yang maha mencipta, maha berkuasa itu yang maha esa. Satu konsep ketuhanan yang di luar ruang lingkup manusia pada pagi ini. Tetapi manufacturer atau kilang yang menzahirkan anak-anak Adam adalah tetap ibu dia. Jadi bila kita lupa SOP ya, lupa SOP dan gagal melihat benda yang nyata di hadapan mata, lupa kedudukan makam dan hak seorang ibu terhadap anak dan ayah terhadap anak, maka anak-anak Adam tersebut gagal. Seperti mana gagalnya kedua ayah dan bonda menyatakan, memberikan kefahaman yang sepatutnya kepada anak-anak Adam di akhir zaman. Baik, sidang ni sepaksa saya katakan selingan lah. Kerana apa? Kerana tajuknya yang bunyinya nasib anak-anak akhir zaman, anak-anak yang dirampas di akhir zaman, ayah dan ibu yang telah membuang anak, anak yang telah membuang ibu dan ayah, hancur dan retaknya keluarga Adam atau keluarga Melayu itu semua. Jadi kalau kita nak cerita benda yang makro, yang besar, iaitu Adam, Hawa dan keluarga Adam, Hawa yang amat besar. Tetapi pada pagi ini kalau kita balik kepada keluarga Melayu yang dihancurkan, anak-anak Melayu yang dirampas, itu saya rasa lebih molek. Jadi akhir zaman dah di hadapan mata tuan-tuan. Tak ramai orang yang celik, tak ramai orang yang faham. Sedang berlaku satu fenomena di hadapan mata. Mereka yang mengguna pakai agama, mereka yang mengguna pakai politik, mereka yang mengguna pakai kefahaman, mereka yang mengguna pakai berbagai aliran. Mereka ini wujud ibarat cendawan tumbuh dan telah melanggar SOP Rasulullah SAW. Telah melanggar SOP keluarga Adam dan Hawa. Dan mereka ini sebenarnya bukan orang pun. Saya kata mereka dah kena rasuk. Mereka ni telah menjadi yang dikatakan binatang. Ini kadang dalam urusan menjatuhkan hukuman ni berat. Kerana mereka lebih buruk dan lebih hina daripada binatang. Kenapa kita kata lagu tu? Binatang dan makhluk melata pun menghormati ayah dan ibu. Dalam segi kitaran hidup, pada beberapa skala yang tidak manusia fahami, binatang di peringkat awal pun kemudiannya, walaupun meninggalkan gelanggang ayah dan ibu zahir, atau tak kenal ayah hanya kenal ibu, mereka tetap balik kepada tapak asal. Penyu yang dizahirkan, itu menjadi ibrah. Semut yang ada permaisuri, anak-anak yang ada permaisuri, lebah yang ada permaisuri, dan kitaran unsur alam beralam yang kembali bertawaf dikelilingi ratu ataupun satu gelombang tenaga yang gaib ataupun yang nyata kepada anak-anak dan keturunan sesuatu spesies yang dizahirkan di muka bumi ataupun digaibkan di muka bumi. Kenapa saya pada pagi ni berbicara agak pusing-pusing? Dia sebenarnya tak pusing-pusing tuan-tuan. Dia pusing-pusing bagi orang yang memang pening. Terang jelas dan nyata bagi mereka yang ada akal. Pada pagi ni kita bangkit daripada tidur. Di belakang tabir kita sedang berlaku komplot
sedang berlaku konspirasi, bukan konspirasi, dah berlaku agenda. Agenda untuk Perang Dunia Ketiga. Agenda untuk Perang Akhir Zaman. Agenda untuk menguasai, mengalahkan, mempertahankan, yang melibatkan pertumpahan darah, yang melibatkan kematian, yang melibatkan putusnya kasih ibu dengan anak-anak, hilangnya permata yang dizahirkan oleh seorang ibu ataupun anak. Mana ada mak yang nak anak dia mati masuk neraka? Mungkin ada orang kata, insya-Allah ada ibu. Tak ramai pun ibu yang mahu anaknya mati syahid, yang terlangsung dimasukkan ke dalam syurga. Tapi perkataan ataupun urusan agama atau kematian, perang ke, syahid ke, fisabilillah ke, ini itu sepatutnya diserahkan kepada utusan Allah. Diserahkan kepada Nabi dan Rasul yang sebenar-benarnya mendapat wahyu atau ilham, ataupun telah bertemu dengan jalan yang benar atau kebenarannya tadi. Duka cita di akhir zaman, kebenarannya itu amat-amat sikit, amat-amat sedikit. Berbagai benda yang ada kat luar tu sebenarnya sesat, menyesatkan, lagi menghancurkan, dan telah tergelincir daripada apa yang sebenar-benarnya dibawa oleh baginda Rasulullah ke, utusan ke, ataupun peringatan yang nyata tanpa sebarang perantara kepada anak-anak Adam dan seluruh benda yang hidup di muka bumi. Ini nak jadi manusia ni kadang ada baik, ada buruk, dalam buruk ada baik, dalam baik ada buruk. Ni saya sedang buat sembang kari, cakap seorang-seorang kepada sidang penonton akan isu anak-anak akhir zaman yang telah dikutip oleh berbagai gerombolan serigala, rimau, hantu, jin, polong, puaka, termasuk semua ada dalam urusan syaitan atau Azazil Anatullah, yang tidak mahu dunia ini penuh dengan kasih sayang dan wujudnya kembali warisannya keluarga Adam dan Hawa di dalam hati kata yang sebenar. Ini kesian tuan-tuan bangun ni pagi ni. Saya, kenapa saya buat video ni selingan kepada kajian bonda dan juga isu Melayu seperti yang keluar pagi ni. Jadi saya ternampaklah banyak video pagi ni. Anak-anak daripada berbagai ayah dan ibu yang berlainan. Ada satu tempat, dan sebenarnya benda ni berlaku di kebanyakan tempat dan sedang bermaharajalela. Maka anak-anak cahaya mata ayah dan bonda ini tersujud, disujudkan. Cium tangan, cium kaki, cium tapak kaki kepada orang yang bukan ibu dan ayah. Malah ini sendiri melanggar etika agama. Dalam pakaian agama mereka, ratusan, malah puluhan ribu, malah sekarang ini saya rasa ada juta dah kalau kita ikut segenap Nusantara ni. Dalam berbagai zahir dan batin tersurat dan tersirat, daripada yang setua-tua sehingga pada kecil-kecil, anak-anak bonda cium tangan orang lain, anak-anak bonda sujud di tapak kaki orang lain yang bukannya hak menerima kasih dan sayang. Atas alasan ilmu, atas alasan masa depan, atas janji syurga dan janji di bawah panji yang Tuhan tadi, daripada berbagai kelompok. Berlaku juga pada pengikut ahli kitab Taurat, Zabur, Injil dan segala agama di muka bumi. Guru-guru, suami, suami ni nama SWAMI, suami ni ataupun dikatakan pendeta agama, agama Hindu lah. Tokca-tokca. Ini open pagi ni semua kena. Semua pendeta-pendeta agama, cerdik pandai agama yang telah merampas anak-anak bonda, sila sedari. Sila sedari.
Siapa mereka hendak merampas anak-anak bunda? Mereka tak buat pun anak orang. Tetapi anak-anak dan ayah-ayah atau ibu telah melepaskan anak-anak ini kepada penguasa lain atas tujuan syurga, atas tujuan bertemu dengan jalan yang lurus, menjadikan anak mereka sama ada bahan bakar api neraka atau diangkat dan dilayangkan dan didudukkan dalam syurga jannatullah ataupun tempat yang aman, damai dan sejahtera. Konflik pada pagi ini berat, tuan-tuan, amat berat. Saya pun kadang nak kata lagu mana. Ni masih level sembang kari. Ni masih level kias. Ini masih level belum saya kata frontal lagi. Tapi akhirnya saya juga dicuba dan diuji. Adakah saya hanya akan berdiam diri atau saya akan bersuara usai saya bermuzakarah dengan semua pihak. Jadi tak elok kan kita teguh gaduh-gaduh kan mesos. Kita bagi kias sebuah sikit boleh. Sementara kita menanti satu perbincangan yang lebih tertutup kepada semua pihak ini supaya satu sempadan diadakan semula dan suatu proses pemakluman kepada anak-anak Adam ke yang bukan orang ke yang hybrid ke. Ni kalau orang biasa dengar dia kata ni jangan masuk cerita gila sewi lah, segmental lah. Baiklah. Ni dah jadi apa dah pagi ni. Kan tak apalah kita cakap ni. Macam saya cakap dengan diri saya sendiri. Nah, ni nak bagi buat kisah ni saya bagi satu contoh. Tadi contoh beratur bersusun anak-anak kecil bangsa kita, orang kita. Ditipu agama dia. Ditipu akidah dia. Diguna pakai dan malah akan dikorbankan menjadi tentera, menumpahkan darah untuk agenda-agenda tertentu. Jadi saya pun duduk kat situ. Saya tengok. Dalam hati saya, tuan-tuan, pada pagi tu, ni banyak kali insiden ni berlaku sebenarnya. Saya tengok, saya kata yang jahat ni dia tak pandang ke anak-anak ni ada mak bapak. Saya orang dua. Saya duduk kat situ. Saya tengok ramai-ramai ni kerumun tok-tok guru, tok pendeka yang dikatakan tok wali ni kan, bersusun sampai tersujud di tapak kaki. Saya kata zalimnya kalian. Zalim, amat zalim. Anak-anak ni ada mak bapak. Dia bukan tiba-tiba mai. Dah lah mak bapak bodoh tu tak apa. Ni bukan hina mak bapak dah. Kenapa kamu tega merampas anak-anak orang? Bagi saya, saya kena tanggung dosa atau tanggung amanah atau kena penampar maut dengan Tuhan saya. Tiga perkara. Pertama, saya tengok orang melakukan kezaliman. Kena kat saya lah. Kedua, saya melihat mangsa yang kena zalim, kena tipu dan bahkan dijadikan korban. Ketiga, saya melihat ibu dan ayah yang seolah-olah ruh mereka bertanya, Tok Fauzi, awak tak habak mai? Tok Fauzi, awak tak cakap? Kami tak faham. Kami bodoh piang. Akhir zaman, zaman bodoh piang. Yang kaya makin gemuk, yang jahat dan setan dan koncur makan ambil kutip. Maka dalam arti kata lain, tuan-tuan, zaman Ya'juj Ma'juj yang makan tak pernah cukup tu dah bermula dan dalam keadaan yang genting. Apa maksud dia? Dia dah makan habis dah, depan mata kita dia makan. Anak-anak kita dia makan, mak bapak kita dia makan, agama kita dia makan, bangsa kita makan. Zahir dan batin, tersurat dan tersirat. Dah kering kontang muka bumi pada pagi. Ini bahasa kias agak radikal pagi ni. Kalau kita terjemahkan pandangan saya ini kepada amat tamak, rakus, haloba, tak pernah rasa cukup, Ya'juj Ma'juj ini telah memenuhi muka bumi di akhir zaman. Depa amat ramai. Bukannya seperti yang digambarkan oleh setengah pengkaji akhir zaman. Depa sauk habis
bini orang, laki orang, anak orang, tok orang, sampai yang gaib leluhur pun kena saut. Jual cerita, buat cerita, habis dah, dah tak tersisa makanan yang sebenar-benar makan serba-serbi kepada anak-anak Adam di akhir zaman. Kering kontang serba-serbi zahir dan batin kena makan dek Ya'juj Ma'juj. Saya tak boleh kata Ya'juj Ma'juj tu menatang pun. Baiklah, ambillah itibar wahai sidang penonton. Saya juga sedang memikirkan satu kaedah atau satu penjelasan yang lebih terang di dalam menangani supaya saya tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Jalil. Isu Rabbul Jalil ni pun telah saya ketengahkan kepada kepimpinan yang mantan. InsyaAllah beliau mahukan keadilan yang sebenar-benar adil. InsyaAllah. Pasti. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.